Lagunyaku telah jatuh pada dirimu. Sesungguhnya aku mencintai hanya dirimu. Karena sesungguhnya ku sedari kau lengkapi diriku. Sesungguhnya aku mencintai dirimu. Sesungguhnya sesungguhnya. Apa ni nak buat ni? Eh, aku nak buat apa? Kau ni nak buat apa? Ha? Kau ni fresh bercinta, kau nak bunuh diri kat sini? Kau ni gila eh? Suka hati I nak bunuh diri ke apa? You sibuk kenapa? Eh, ini tempat aku melepak tau. Kalau kau bunuh diri kat sini, kau mati diri kat sini, tak menyusahkan aku pula. Allah, ada satu hal pula. Weh, aku cakap ni kau nak menangis ni kenapa? Ni, jual kat aku hantar kau balik rumah. Tak nak, nak duduk sini. Suka tinggal lah. Eh, ni aku nak minta kau. Aku selalu lepak kat sini. Kadang-kadang mak rempit naik, diorang datang ramai-ramai kan. Agak diorang naik kejap lagi ni, buat benda-benda tak senonoh dekat kau. Biar padan dengan muka kau. Eh, jap. I ikut you. Tapi jangan buat apa-apa, okey? Hey, kau ingat muka kau lawa aku nak kat kau, ha? Pernah buruk macam ni. Jom. Eh, kejap. Macam mana kau sampai atas bukit ni? Huh? Uber. Uber hantar kau kat sini? Eh, apa jadi Uber tu? Dah sampai dah. Tak, macam tempat ni macam lain je. Dekat mana ni? Cakap dah sampai lah. Tapi ni kat mana? Wow. Kat mana ni? Keluar. Keluar? Apa ni? Ni dekat mana ni? Bak sini, beg kau. Tu sini, tu. Ni baju dah. Sekali macam ni. Aku bunuh kau. Oh my god. So aku nak beritahu aku sekarang ni, Uber driver tu rompak kau lah. Eh, suka hati you lagi nak percaya ke tak nak percaya, okey? Eh. Yang kau ni berdiri kat situ nak bunuh diri ni kenapa, ha? Kau tahu tak? Bunuh diri ni, kau duduk dalam neraka selama-lamanya. Kau nak? It's none of your business. Sekejap, aku nak teka. Boyfriend kau kahwin dengan girlfriend dia. Lepas tu, bapak kau dapat tahu. Lepas tu, bapak kau suruh kahwin dengan member dia, datuk yang dah tua. Betul? You jangan nak mengarut boleh tak? Ini bukan sinetron ke telenovela. Masalahnya, cerita yang kau minta aku dari tadi semua memang mengarut. You! Jaga sikit mulut you, eh? You tak tahu apa yang jadi dekat ada hotel. Apa yang kena lalui daripada pagi tadi. Allah, kalau aku cakap sikit, menangis. Cakap sikit, you menangis. Dahlah, janganlah nangis. Nanti orang ingat aku buat benda dengan kau pula. Cepat, kau hantar kau kat mana? Suka hati you lah yang nak hantar kat mana. Ya Allah, rumah kau kat mana? Aku hantarlah kat sana. Tak nak balik rumah. Beritahulah hantar kat mana. Kan saya cakap suka hati you, tapi jalan ke kat mana-mana, tak kisah. Kau ni memang sah gila lah. Masuk dalam kereta. Kau hantar mana-mana kan, kesian pula.
Marilah masuk. Tak apa, saya tak nak susahkan aunty. Tak, Izzat dah cerita dah semuanya. Cik ni dalam kesusahan. Jadi aunty wajib tolong. Jom masuk, kita mandi kat dalam. Tidur kat sinilah. Apa? Masuk je lah. Orang langsung masuk tu. Takkan nak patah balik bukit tu. Izzat, dia cakap macam tu. Jom kita masuk dalam. Kita berehat kat dalam tu. Aunty pun ada anak perempuan ni, Izzati. Boleh buat kawan. Kak Helena. Kak Lina. Jomlah kita masuk dalam. Mesti Kak Lina nak mandi kan, nak tukar baju. Boleh pinjam Izzati. Jom. Kita masuk. Dia dah tidur kat bilik Izzati. Tapi Izzati tidur mana? Izzati tidur dengan ibu lah. Mesti ada perkara besar jadi kat dia tu . Kau yang paksa. Dia cerita dengan Izzat? Tak lah. Orang teka je lah ibu. Kan orang Melayu kan banyak kes macam tu. Tak baik cakap macam tu. Mesti ada masalah besar jadi kat dia tu. Kau kecil-kecil tu. Ibu tak dapat bayangkan kalau dia sorang-sorang kat tempat tu. Esok dia bangun nanti, Izzat hantar dia pergi balai polis. Polis yang hantar kat rumah dia. Biarlah dulu. Biar dia rehat kat sini. Tunggu perasaan dia stabil dulu. Bawa hantar. Nak duduk di sini berapa lama? Tak kisahlah berapa lama. Sampai semangat dia pulih. Allah. Aloh, panggil lama masuk balik dah ibu aku ni. Sial anak orang. Dulu dengan kucing lah, sekarang orang pun nak simpan juga. Sedap kau makan? Oi, banyak cantik kau. Kau buat apa ni? Ha? Sedap kau makan? Tak ada orang. Saya bangun awal. Apa? Ha? Selagi tuan rumah tak jemput kau makan, kau tak boleh makan, kau tahu tak? Adab mana adab? Lapar. Sebab kau lapar, kita nak kena kisahlah. Kau adab semua tak ada dah. Duduk rumah orang ni, nak kena sopan santun sikit. Zat? Dah bangun? Kenapa bising-bising ni? Ni sedap dia makan ni. Memang ibu masak untuk dia. Entah abang ni, kita orang pergi kedai kejap je. Ni dah bising-bising marah-marah. Bagilah Kak Lina makan. Terima kasih sebab bagi atung pun tidur semalam and also sebab bagi baju ni bagi pinjam. Izzati. Apalah. Dah, duduk makan. Izzat, jangan nak marah-marah. Depan rezeki ni. Dah, duduk makan . Ingat, tuang gai. Makan ya. Kau relak kat tengah. Abang ni macam tu sikit. Sesungguhnya
You tak kerja ke hari ni? Hmm. Kita ada nak pergi mana-mana ke? Tak ada. Duduk rumah hari ni. Okey. Ah, nak air urut kan? Boleh tak you biar saya seorang-seorang, please? Okey. Tak pula I masuk masak dulu eh. Hmm. Ibu. Ada kafe lagi. Hmm, nak tunggu si Daniel ni ha. Kata nak ikut pergi kedai. Katanya dia dah berhenti kerja. Hmm. Tu nak bertinggi kat kafe tu. Izzat ke belakangan ni kenapa garang sangat? Ni? Ina. Boleh tak nak minta Izzat hantar pergi bus stop? Boleh. Sampai perlis pun boleh. Janji cik mau keluar je. Hei, kenapa cakap macam tu? Aina nak pergi mana? Tak tahu lagi tapi tak apalah nanti Al fikir. Cuma Al tak nak susahkan family nanti semua. Eh, apa yang menyusahkan? Duduk je sini 2-3 hari. Bila rasa dah bersedia nak balik, abang aku balik. Ibu, kita dah tumpang dia satu malam. Cukuplah. Macam ni kita patut tolong tau. Kalau Zati jadi macam tu macam mana? Zati tak ada je perangai macam ni. Ibu jaga dia. Tak apa ibu jaga Lina, eh? Eh, ke mana tu? Kedai. Okay, makan, makan. Dah siap tu? Dah, dah makan. Duduk, duduk. Nak siap-siap ni makan tak marah kat Sutra. Aku tahulah kau ni ada sikit yang tak betul lah dekat otak kau lah. Tapi kau biar betul, babe. Kau nak berhenti kerja sebab cinta? Eh taklah, aku memang dah lama plan nak berhenti pun. Datuk? Datuk, ni lah plan aku. Okey, aku faham. So plan kau ni tiap-tiap hari nak lepak kat kafe aku lah. Taklah aku tu. Ha, nampak. Aku boleh tolong angkat beg kau. Okey, okey. So kau berhenti kerja, so sekarang aku dah ada hamba abdi lah macam tu lah. Hei, hamba abdi apa bendanya? Ni namanya amal jariah, tolong menolong. Serius bro, apa plan kau? Wei. Apa? Aku tak tahu lagi plan aku. Sana dah. Pusinglah ni. Alina? Hmm? Kenapa tak tengok TV? Zati, lupa tinggal remote ke kat dia? Eh, Zati tak... Bosan duduk sini. Zati ada taruh tadi. Bukan memang memang sahaja tak nak buka TV. Eh, bawa ni. Minta maaf lah. Rumah aunty ni memang tak ada apa. Ha, takut Halina bosan pula. Tak aunty. Okey. Okey sangat-sangat. Halina patut terima kasih kat aunty sebab bagi Halina tumpang rumah aunty. Apa? Tapi inilah. Nanti nak tanya juga ni kalau tak keberatan. Alina ada masalah ke? Eh, tak apalah kalau tak cerita tak apa. Nanti faham. Hmm. El sebenarnya ada masalah family. Sebab tu El tak boleh balik rumah lagi. Anjir tak kisah kan? Eh, tak apa tak kisah. Duduklah berapa lama nak duduk sampai Alina bersedia nak balik. Lagipun aunty suka. Adalah juga Zati dengan aunty kawan. Ibu? Zati pergi dulu hantar bekal kat abang. Eh, kau nak pergi bawa ni. Kakak Alina sekali ni. Dia bosan di rumah ni. Tak apa aunty, it's okay. Eh, tak apalah. Jomlah, boleh. Boleh kita tengok kedai bakery abang sekali. Ha, tengok kedai. Cantik. Jomlah. Okay. Macam tu je?
Tak ada baju. Ah, pakai baju Zati lah. Pakai baju Zati. Baju Zati? Ha, baju Zati je, muat. Mana dia ni? Lama ke you pergi out station ni? 3 hari. Tapi kalau dapat deal masa conference tu, maybe extend sampai 5 hari kot. Oh. Lama juga. Betul ke you tak nak I hantar pergi airport? Tak apalah, I naik ERL. So, kenapa kau marah saya, Doktor? Encik Farid, jangan risau. Puan Suhaya pun tak sakit apa-apa. Tak sakit. Tapi saya rasa pening sangat, Doktor. Macam mual. Sebelum ni saya tak pula rasa macam ni. Sebenarnya, saya ada good news. Puan Suhaila sekarang ni sedang mengandung 2 bulan. Alhamdulillah. What? Aduh. Boleh mengandungkan dia tu kenapa? Usah topi ni, tak macam sangat ni. Tengok macam dia. Bos! Apa hal dia ni buat kat sini? Ni? Inilah hamba abdi kita yang terbaru. Oi! Amboi! Betul apa? Weh, tengok. Bukan aku seorang je annoyed, kau tahu tak? Kau pergilah cari kerja. Kau nanti kerja ke? Ya juga. Rasa kaya sangat lah kerja, eh? Taklah. Aku rasa kan macam ada takdir yang berbisik kat aku. Dia cakap, tolong berhenti kerja sekarang. Oh, dia bisik, eh? Ha. Eh, pernah dengar ni Hasutan Iblis, movie tu? Ni yang mangsa Hasutan Iblis. Eh, serius lah. Kenapa kau berhenti kerja? Dia kata, dia apa? Bayang kau lah, dia dia dah terjumpa bidadari. Sudah nampak bidadari tu, dia nak kejar bidadari tu. Bidadari apa benda tu, kau tak tahu lah. Kau sakit dah. Semacam. Aduh, kau ni bising lah. Tak, sebenarnya kan. Aku. You jom makan. Ada siap masak dah ni. Makan dulu. Aku nak keluar ayak. Lah, tadi kata tak ada nak keluar mana-mana. Ya, ada hal lah. Hal apa? Ada hal lah. Tak payah sibuk. Kenapa saya tak beritahu? Eh, apa banyak kali nak cakap dengan you? Jangan sibuk hal lah. Boleh tak? I isteri you. Dah jadi tanggungjawab I untuk ambil tahu pasal you. Please. Leave me alone, okay? Abang! Nah, ni ibu bawa tu kau. Masih. Ya, kau bawa Minah dia datang sini buat apa? Eh, biarlah. Lagipun ibu yang suruh Kak Minah datang sini. Kalau tak dekat rumah je sorang-sorang. Kenapa? Ah, tak boleh datang ke? Tak boleh. Sebab orang datang sini, datang nak kerja. Oh, Kak Lena. Adik ni Kak Lena. Dia angkat. Angkat kepada ibu. Hai, Dah. Hai. I'm Daniel. Hai, Daniel. Awak ni cun kan? Setakat muka je cun. Perangai tu tak cun pun. Tak cun juga. Excuse me, jaga sikit mulut you tu, eh? Ibu,
Kau nak kenapa? Kau sakit katarak ke apa? Eh, muka macam tu boleh menang Miss World tau. Alah, mulut aku kau nak Miss World ke benda ke ni kedai aku. Mulut aku suka hati aku lah. Eh, dah lah Izzat. Malas lah nak gaduh dengan you. Sama. Sama. Malas lah. Alah-alah tu dah keluar. Keluar kedai terus sikit. Eh, kau ni dah kenapa? Bidadari aku tu. Mahal kau ni. Semua ni gila lah. Thank you so much, Datuk. Ajak saya jumpa. And I'm ready to work anytime. Aku panggil kau bukan nak bagi kau kerja. Apa ni, Datuk? Just tell me, where's my daughter? Kau tahu, Helena sejak pada semalam tak balik lagi. Kalau bukan dengan kau, dengan siapa dia akan pergi? Sumpah, Datuk. Saya tak tahu apa-apa. Semalam saya seharian dengan wife saya. Dia tak sihat. If you don't believe me, I bring my wife here and explain to you everything. Farid, aku memang langsung tak percayakan kau. But yes, aku tak ada any proof. But look here, Farid. I'm going to lodge a police report. Aku harap apa yang aku dengar pada mulut kau adalah benar. You ingat tak masa you pergi kedai jam itu? I kerja kat situ lah. Oh. Tapi sekarang dah tak dah. Okay. I sebenarnya kau ambil Izzat. I kenal sangat panggil dia tu. I know. Izzat tak suka I sebab... Alah, jangan fikirlah. I dah kenal dia sangat-sangat dah. Panggil dia macam tu. Lama-lama nanti dia okey lah tu. Lagipun you dah kenalkan family dia kan? I kenal family dia sejak zaman sekolah rendah lagi tau. Hey, Bia. Hey, kau kerja lagi kat sini? Hey, now ni? Hey, tanya aku. Manalah aku tahu semua orang dah kecoh kan? Kecoh pasal apa? L dah lari. Seorang Syak dia lari dengan kau. Eh, mana ada? Aku tak larikan dia lah. Kau jangan nak main-main boleh tak, Farid? Lambatlah orang akan tahu juga, kau tahu tak? Eh, aku tak main-main lah. Aku serius tak tahu dia kat mana. Aku pun tengah cari dia ni. Mana aku tahu. So, sekarang ni kau kena cari dia cepat. Semak lah. Saya bukannya tak selesa kerja kat kedai jam tu, tapi bos dia macam... Amboi, Daniel. Kau ni pantang, eh? Eh, mana ada apa-apa? Ni, dalam kau tak ada kerja kan? Boleh tak kau tolong ibu dekat food truck tu? Boleh je. Boleh? Okey. Okeylah, gerak dulu. Nak tengok Zed buat apa kat belakang tu. Bye, Lena. Lena, jom. Lena, balik rumah lah. Sekejap. Zati, Kak rasa Kak pergi dulu lah. Pergi mana? Izzat tu macam annoyed sangat dengan Kak Lan. Abang tu memang macam tu lah. Kak Lena just ignore je dia. Okay. Macam ni. Zati balik. Bagi tahu Aunty. Yang Kak cakap, thank you so much for everything. Okay? Okay? Makan lagi, Ana. Sesungguhnya aku cintai dirimu.
Can I help you? Yes, I just want to ask about my friend. I ada booking untuk dia semalam, room 3310. Mm-hmm. I just nak tanya, dia ada bilik lagi ke atau dia dah check out? Can I have your name, sir? Farid Haikal. Oh, sebentar ya. Saya check. Farid Haikal. Oh, dalam rekod kami, ada kawan cik datang check-in 2 petang. Tapi dia tak check out pun. Oh, so dia ada bilik lagi? Masa room service datang kemas tadi, bilik tu dah kosong. You ada nampak dia pergi mana tak? Maaf cik, saya tak nampak. It's okay. Thank you. Terima kasih. Alright, welcome. Tak tahu lah, saya rasa pening sangat-sangat. Nak bangun pun tak larat sangat. Aduh, tahanlah. Nak tahan apanya? Saya sakit sangat ni. Nak bangun pun tak boleh. Datuk janganlah berdiri, duduk. Menyusah betul lah. Ayolah. Tunggu situ jap. Loh. Itulah perempuan yang cerita dengan kau tu. Itulah tak dia aku. Ini kau ni betul, ha? Eh, tak salah lagi lah mandialah. Aduh, dah jumpa lagi dia ni. Hmm? Patutlah betul-betul gedik tadi. Alah, apa salahnya? Dah memang tu tak dia aku. Seperti kau lah. Ni, kalau kau nak senangkan keadaan aku, alang-alang kau dah jumpa dah jodoh kau tu, kau bawa dia kahwin, bro. Bro, kau betul. Kau memang betul. Malam ni, aku Syah khusus kahwin. Okay? Alright. Thank you, bro. Abang! Abang! Eh, aku risau dengan Kak Alina. Kau nak risau apa? Dia tunggu kau kat depan, kan? Yelah, memanglah tadi ada kat depan. Sekarang ni dia dah caw. Dia dah pula? Rajuk. Abang, kau sedar. Eh, kau memang tak ada hati perut, kan? Kau nak aku buat apa? Pergilah cari dia. Aku ni siapa nak kena kerja dia? Lagipun dia dah besar lah. Alah, kau ni tahu tak? Dia tu perempuan, sorang-sorang. Okey, kalau apa-apa jadi kat aku macam mana? Kau lain lah, kau adik aku. Eh, samalah perempuan dengan perempuan. Kalau sorang-sorang, bahaya. Kalau dia kena rogol macam mana? Ha? Aku risau tahu tak? Balik dah. I tertidur ingat nak tunggu you. You dah makan ke? Dah. I yang tak makan lagi. Rasa sakit sangat kepala, nak bangun tak larat. Sekarang ni boleh order kan? Order je. You tolong order kan boleh? Pandai guna kan? Hello, Alim. Any news? Ada si Farid tu pergi jumpa Helena? Tak, Datuk. Farid terus balik ke rumah. Sekarang ni pun saya ada kat depan rumah dia. Dan dia pun ada masih kat dalam tu. Okey, tak apa. Kau stay saja kat sana. Kalau dia keluar ke mana-mana, kau follow. Aku percaya, dia mesti akan jumpa Helena.
Baik, Datuk. Apa-apa perkembangan saya akan call Datuk balik. Apa-apa, eh? Bagi info aku. Alright. Agak? Burger tak? Akak burger daging? Burger ayam? Burger daging? Burger daging. Akak nak burger daging biasa ke special? Special ada telur. Special agak? Okey lah. Okey. Baik. Macam tu akak duduk sekejap, saya buat. Okey? Bang, macam mana bang? Ada apa-apa perkembangan tentang Helena tak? Tak ada lagi. Takkan tak ada? Abang dah tanya Farid. Dia mesti tahu. Abang dah tanya dia. Dia mati-mati tak tahu Helena ke mana. Saya tak percayalah. Ni semua mesti ada kaitan dengan si Farid tu. Kalau tak, takkan Helena boleh hilang macam tu je bang? Awak cuba buat sabar sikit. Saya dah arrange orang ikut Farid. Kalau dia pergi jumpa Helena, kita mesti akan tahu. Saya ni bukan apa, bang. Saya risau, tahu tak? Ha? Helena tu satu-satunya anak kita, tahu. Kalau jadi apa-apa dengan dia, macam mana? You have to trust me. I will find Helena for you. So, bagi ni siapa nak bayar? I tak ada duit. Hai, sejak bila jadi pengemis ni? I bukan pengemis lah. Dah tahu tak ada duit, order burger buat apa? Ni, order burger siap special lagi. Ha, macam mana ni? Tak, ha. Tak apalah, biarlah. Eh, menyusahkanlah. Assalamualaikum. Zat! Dah jumpa Lina? Tak jumpa? Tak ada. Yang kamu halau dia kenapa? Mana ada orang halau dia? Dia yang pergi sendiri. Ni mesti provoke apa-apa ni sampai dia lari. Alah, ibu fikir balik. Lagipun bagus juga dia pergi. Pilihan dia sendiri, okey? Dia pun dah besar panjang dah. Kalau fikir balik, dia tu bukannya ada kena mengenai kita pun. Senang kamu cakap, Izan, eh? Dia tu perempuan tau. Hati dia tengah susah. Ibu ni sesama Islam ni kena tolong dia. Hati dia tengah tak tenang. Buatlah dia bunuh diri, siapa nak tanggungjawab? Izzat juga kan? Alah, yelah, minta maaf. Okey, tadi pun orang lebih balik lu fikir dah. Tersilap cakap. Habis, mu nak Izzat buat apa? Pergilah cari dia sampai dapat. Hah? Alah. Cari kat mana? Carilah mana-mana. Ibu pun tak tahu dekat mana. Ah, cari. Selagi tak dapat, jangan balik. Okey. Tapi sekarang dah malam. Besok je orang cari. Eh, tak ada. Pergi cek sekarang. Ibu, dah gelap. Tak ada. Cari sekarang. Jangan balik selagi tak jumpa. Pergi keluar. Nah. Ibu. Cari. Balik. Jangan balik. Tak jumpa, jangan balik. Nah, makan. Suapkan. Mengadalah you ni. Tak boleh ke? Pandai makan sendiri kan? Tu tak lain tak bukan. Nak kau pun tak guna tu lah tu.
You okey ke tak ni? Okey, okey. Saya cuma rasa macam nak pitam. Dah tahu nak pitam, pergilah baring. Aduh. Okey. You. Ha. I bersyukur sangat ada anak ni. I harap anak ni dapat rapatkan kita balik. Kita jaga anak ni sama-sama. Hanya kau takut ku hilang. Berdebat apapun menuju kata besar. Aku nak cari kau kat mana tu time-time macam ni, ha? Buat hal lah Aminah ni. Cakap sikit lah, cakap sikit nak bunuh diri. Nak bunuh diri je ni. Bunuh diri! Kat mana lagi? Naik bukit lah! I say, man. Mesti confirm kat sini. I knew it. Okay, mana nak cari ni? Jalan daripada situ sampai sini. Pancang ke situ. Dah, takkan dah hilang. Macam nak kuat pihak ni? Kejap-kejap tengok dia luar. Okey. Mesti ada kat sini kan? Mana aku ni? Okey, ada kat sini. Mesti ada kat sini. Mana kau Abiha ni, kau tak ada pun ni. Oh, please lah jumpa, please lah jumpa. Habis aku pula tu KL je kau kat sini pun kat kau eh. Jatuh dekat sini. Mesti ada kat sini. Eh, susah lah tak ada pun ni. Please bunyi kau ke. Tak kenapa empat kat situ. Ya, terkejutlah. Nampak macam sophisticated. Pakai contact lens kala-kala. Melata macam pakcik-makcik. It's not funny. Kalau I sakit jantung macam mana? Eh, kalau mati sakit jantung tu lebih mulia daripada kau mati terjun kat sini. Kau tahu tak? You ni kalau tak sakit hati I tak boleh ke? Dah hobi aku. Nak macam mana? Kau buat apa kat sini? Kau nak bunuh diri lagi ke? Eh, cakap dulu sikit. I tengah cari phone iPhone yang hilang kat sini. Handphone? Ya. Buang masa je lah. Mesti dah ada orang rembat dah ni. Kalau tak rembat pun dah rosak. Semalam hujan lebat tau. Suka hati ayolah pun ay. Nak cari ke tak? Eh, jom balik boleh tak? Ibu aku risau pasal kau ni. No, 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 no. I tak ikut you. Go. Hey! Oi. Oi. Aku dah ajak balik awal-awal tak nak. Ya padan muka jadi macam ni. Izzat, dia ni baru sedar tu pun nak ajak bergaduh ke? Hai Daniel. Panggil L je. L? Macam huruf L tu. Love. Hey. Kau buat apa kat sini? Eh, orang buat air lah. Kau sebenarnya nak mengintai kan? Ha? Boleh tak jangan tuduh orang? I tak buat apa-apalah. Engkau yang sabut tak sambal ibu aku hari ni kan? Dia keluar dengan dia ke? Lama dah keluar dengan dia.